Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trismono nih dengan lapak Bonce Betavisnya atau Bonce Bevi. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya mau ada sesuatu hal yang mau saya infokan ya. Nanti ditonton sampai video saya selesai dan maaf ini sedang berada di area yang rada berantakan ya. Jadi beberapa hari ini lapak Bonce rada sibuk, jadi cacat yang masuk balasan dari saya slow respon banget, maaf ya. Karena ada kegiatan penataan perapian barang-barang di lapak Bonce. Untuk videonya apa? Yuk dipantau sampai selesai ya guys, yuk. Oke guys, kali ini ceritanya saya mau nawarin beberapa produk yang ready stock di lapak Bonce. Mungkin nanti kalau rada berisik, harap maklum ya. Karena hari ini tag videonya sedang ditemenin sama ponakan-ponakan saya. Oke guys, untuk produknya apa biar nggak lama-lama dan mungkin biar nggak tambah kepo ya, penasaran apa produknya, yuk. Tarat, ini ya guys, tarat, ini ya guys ya, sekeranjang, karena beberapa produk ditaruh keranjang jadinya sekeranjang ya guys. Jadi ini saya ada beberapa produk ya guys ya. Ya ini sekeranjang inilah ya, kalau dikeluarin apa ini, mari kita ulas satu persatu ya guys. Oke, untuk produk yang pertama yakni stik kaca ya guys ya. Ya ini ada kelebihannya guys. Kelebihannya apa Mbak Bunce? Kelebihannya ini bisa dilepas guys, tuh ya, ini bisa dilepas. Nah ini bisa dilepas. Ini ukuran cerminnya 4x4 cm dan gagangnya ini bisa ditekuk-tekuk guys ya. Saya kasih contoh ini ya langsung ya. Tuh, mau ditekuk gini bisa, kita gini pegangnya. Mau ditekuk gini lagi bisa. Nah, ini anti patah untuk gagangnya ya guys ya. Nah, kalau mau ngencengin lagi tinggal dikencengin aja. Dan ada gantungannya, tinggal dicentelin kalau habis pakai. Dan sorry kalau backgroundnya atau soundtracknya hari ini suara bising ponakan saya guys ya. Dan untuk ini cara pemakaiannya simpel, tinggal ditempelin ke soliter aja, nanti bisa ngelatih mental ikan kesayangan kita ya guys ya. Dan untuk cara pemakaiannya monggo dipantau di video selanjutnya. Oke, untuk produk yang kedua adalah serok ya guys. Dan serok kali ini ada 4 warna yang saya ready stockkan. Dan ini bentuknya bulat, diameternya 5 cm. Gagangnya ini juga lekuk ya guys. Dan ini bisa ditekuk-tekuk, mempermudahkan kita mengambil ikan ya guys. Ini bisa buat nyerok ikan, nyerok kutu air, nyerok Daphnia magna, nyerok Artemia juga bisa. Ada warna merah, warna hijau stabilo, warna biru, dan warna oranye ya guys ya. Nah, ini untuk pemakaiannya ya, misalnya kok mau ngambil ikan rada susah, ini tinggal ditekuk aja guys tuh. Nah jadinya kayak gini ya. Atau mau disepertikan gini, mau dibuat seperti ini juga bisa guys tuh. Fleksibel ini, dan ini nggak gampang patah guys tuh. Mantep lah guys, bisa diorder. Dan ini ada gagangnya buat apa namanya, ujung gagangnya ini ada gantungannya ya. Tuh, nanti tinggal dicentelin aja. Nah, serian serok 4 warna bisa diorder di lapak Bonce. Untuk produk yang ketiga ini ada ini ya guys ya, tarat. Apaan ini Mbak? Apaan ini Mbak Bonce? Ini adalah serok gayung guys, cuma bahannya dari parasit ya. Sorry guys kalau rada berisik. Ini bahannya parasit dan ini apa namanya, bisa buat ambil ikan sama airnya guys. Dan ini juga ada kelebihannya guys. Kelebihannya gagangnya bisa ditekuk. Nah, tuh ya. Ya.
kalau mau seperti ini, nah tinggal ditekuk aja. Pokoknya edisi gagang lekuk dari lapak boncel, selain bisa digantung, ini gagangnya bisa ditekuk-tekuk sesuai keinginan kita. Nah tuh mau gini juga bisa, tinggal dibalikin aja ya guys ya tuh. Ada dua warna untuk serok parasit ini ya. Ada warna kuning dan warna merah. Untuk warna gagangnya ini variasi, ada merah, biru, dan hijau. Dan per video ini tayang, nanti bisa langsung diorder di admin saya, di Mbak Erni, di nomor 082336947081. Oke, nanti di akhir video bakal ada cara pemakaian dari serok gayung parasit, bahan parasit, dan serok ini ya, serok untuk varian 4 warna tadi, bisa dicek untuk video sampelnya sekilas seperti apa. Dan per video ini tayang, langsung diorder aja. Dan buat yang udah nonton, gak lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Trish Maroni. Tunggu video-video selanjutnya dari lapak saya, ada info apa atau mungkin ada promo apa dari lapak Bonce, bisa dipantau dan dikepoin ya guys ya. Oke, buat yang udah nonton, saya ucapkan terima kasih. Gak lupa edisi produk baru dari lapak Bonce ini nanti bisa langsung di order ya guys, buat yang mau order. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.